Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngakang-ngakang semuanya. Selamat jam segini ya buat semuanya. Oke, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi ya di channelnya HRS. Selamat jam segini atau selamat wahkyu ya. Dan di episode kali ini gua mau berbagi mod bus gratis ya. Mod bus free buat ETS ya, buat ETS Euro Truck Simulator ya. Oke, langsung aja di sini mod busnya, mod bus Discovery Tronton ya, yang versi buat 1.36 sampai 1.37 ya kalau nggak salah ya, seperti itu. Untuk linknya biasa silakan cek di deskripsi ya. Oke, kita langsung buka di sini. Gua pakai mapnya, map NJR ya. Untuk susunannya dibahas, selalu dibaca ya di readme-nya. Nah, itu ya. Nah, ini Discovery. Discovery ini yang paling bawah ya, untuk ini fisiknya ini di yang kedua. Kemudian kalau yang versi 1.36 berarti ini soalnya pakai juga yang 1.36. Kalau 1.37 berarti ya pakai yang 1.37 ya. Nah, oke. Okay. Di sini gua udah ada beberapa sih modnya ya. Nah, ini berarti ini satu, kalau ETS kan seperti ini ya. Ini bagi pemula ya. Bagi pemula aja. Nah, ini cara pasang modnya ya udah ada sih di playlist. Gua udah share videonya di playlist bagaimana cara ngaktifin mod-modnya di ETS. Oke, okay, langsung aja ya. Kita buka busnya, kita review busnya. Ini sini map NJR, langsung aja. Oke, ini tampilan bus coverinya ya, yang udah gua pakai tadi ya. Tapi kita coba lagi masuk ke dealer ya. Untuk dealernya kalau nggak salah dealer Renault ya, asset mode aja ini Renault. Oke, nah ini di dealer Renault ya, ini klik, kita klik, kita, nah ini tampilannya bus Discovery nya ya. Ya, mungkin ini bus mantap lah. Ini ada satu sasis, kabinnya ada satu, sasisnya ada satu, 6x2 ya. Nah, ini untuk engine-nya ada dua pilihan, silahkan dipilih saja, dipilih. Kemudian untuk speed-nya ada dua pilihan, ini pilih. Untuk interiornya ini ada satu juga ya. Dan untuk paint-nya, untuk skin-nya ini sini ada tiga pilihan aja ya. Nah, ini kali ini kita coba pakai yang warna putih, putih aja lah. Dan untuk aksesoris lebih gat. Nah, ini kita pasang saja LED-nya, LED. Kita pasang dulu ininya nih. Satu lagi di sini LED-nya nih. Oh, LED. Oh, LED strobo nih. Dua aja. Kemudian yang ini apa ini? Ini aja lah. Di sini ada lagi ini apa? Strobo. Nah, strobonya ada satu. Kita tes. Nah, ini nyala ya. Untuk spionnya ada satu juga, ini kaca riben gelap, kita jangan pakai aja lah biar polos kayak gitu.
ini stiker, stiker ada dua ya. Oke, yang ini. Ini apa ini? Neon, neonnya nih pakai. Untuk ininya bannya nih kita pakai. Sini gua pakai yang dari Mopadil aja. Kemudian ini lah gitu. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Untuk dalamnya ini, dalamnya ada apa? Ada apa? Ada apa? Kita kasih gantungan. Ini kalau gantungan ini yang banyak pilihan ininya. Di sini gua pakai 6 mega ya. Nanti gua review juga sekalian. Ada siapa SpongeBob ya. Gitu aja lah. Kemudian apa lagi nih? Wah, mobil ya, pasangan mobil ya dia. Oke lah, sudah ini. Ini apa ini? Oh, ada peta. Petanya dari sebelah sini ya. Oke lah. Kita compare, kita purchase ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini kebetulan lagi dicuci nih, lagi dilapin ya. Oke lah, langsung aja kita berangkatkan busnya. Biasanya bus seperti ini dipakai buat apa, para tim sepak bola ya. Oke, sudah Pak, cukup Pak, kita berangkatkan. Kita berangkatkan, ayo. Nah, ini ada pariwisata juga yang belum berangkat nih, apa Sudiro ya. Oh, Agam Tunggajaya. Yuk kita berangkatkan. Wah, malah dia masuk. Magnificent ya. Kita ke ini dulu, belok ya kalian, minum dulu. Tambah aja nih, penambahan aja.
sudah cukup. Berangkat. Masuk. Nah, ini tampilannya bus Discovery ya, Discovery dari scan-nya. Ini gue pakai skin yang warna putih. Discovery. Ditunggu, ayo. Ayo, di belakang menyusul, dia menyusul. Iya. Ayo, kejar lagi. Masih. Kita kejar lagi. Ayo, kita berdua lagi. Waduh, buset.
tak sedan agokan. Kita langsung bahas masuk aja ke sini nih. Ya kita, nah kebetulan di situ ada masjid ya, kita belok dulu, kita sholat dulu ya. Oke lah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya jumpa kita kali ini. Oh ya teman-teman, suka dengan video ini dan mod free-nya silahkan di like ya, jangan lupa like-nya. Dan ya teman-teman yang belum berlangganan silahkan di subscribe aja channelnya HRS, dan tidak lupa juga untuk selalu aktifkan loncengnya ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi nanti di episode selanjutnya masih di channelnya HRS. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.